Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq, mata atau ain itu adalah benar, yakni boleh jadi. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindunikan cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dengan doa ini, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Setelah Rasulullah SAW membaca doa tersebut kepada Al-Hasan dan Al-Husain, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya ayahku, iaitu atuknya yang jauh, iaitu Nabi Ibrahim AS, sentiasa melindunikan anaknya Ismail dan Ishaq dengan doa tersebut, iaitu u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini antara doa penting dan harus kita sentiasa bacanya kepada anak kita sebelum pergi sekolah, ketika memakai baju, khususnya kalau kita memandang kepada anak kita dan kita rasa suka, atau anak kita bersih atau cantik atau handsome atau kemas. Macam tu juga kalau kita melihat apa-apa barang yang cantik, atau rumah cantik, kereta cantik, budak yang comel, atau contohnya kadang-kadang makan banyak sebagainya, harus lah kita sentiasa melindunikan mereka dengan doa, dengan menyatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandang kepada sesuatu perkara kemudian dia merasa suka kepadanya, hendaklah dia yubarik, meletakkan keberkatan di dalam atau atas perkara tersebut supaya tidak kena ain atau mata. Oleh apa? Rasulullah SAW kata, oleh mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Atau kadang-kadang Rasulullah SAW baca Allahumma barik fihi wa la tadurruh. Ya Allah, letakkanlah keberkatan pada perkara itu dan janganlah madaratkannya oleh mata kita. Khususnya Nabi SAW kata, kalau kita melihat anak atau harta kita sendiri, kereta, rumah atau baju kita atau apa-apa yang lain, ataupun juga kawan kita, sahabat kita, harta mereka, anak mereka, hendaklah kita sentiasa kalau melihat apa-apa perkara yang baik, yang cantik, yang kemas, yang menarik, kita mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Atau kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita gunakan doa yang dibaca oleh Rasulullah, iaitu Allahumma barik fihi wa la tadurrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.